siang, pemirsa Jambi TV. Sini saya Faris Al-Akbar dan tim liputan Jambi TV sedang berada di Geraha ITS dalam acara Grand Opening Mentoring. Sebuah acara yang sungguh luar biasa. Di sini saya bersama salah satu penulis novel terkenal, Ayat-ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih, yaitu Ustaz Habibur Rahman LC Dasi atau sapaan akrabnya Kang Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sehat. Sebelumnya sudah pernah di ITS? Iya, beberapa kali ya. Dulu pernah di apa? Di robot apa? Di robotika. Ah, robotika. Menurut Pak Ustaz sendiri di acara mentoring ini sebenarnya apa sih manfaatnya acara mentoring ini? Saya sangat bermanfaat ya untuk mahasiswa ya. Acara ini akan mengajak mahasiswa tetap bersemangat dalam belajar, kemudian mengajak mahasiswa untuk bisa lihat misalnya untuk memahami kemana dia hidupnya sesungguhnya, untuk apa dia butuh, supaya itu betul bermakna ya, secara finansial yang kita akan dalam orang yang pesan-pesannya untuk mahasiswa ITS seputar mentoring. Pesan saya yang pertama, teman-teman mahasiswa ITS semuanya semangatlah ikut mentoring dan benar-benar apa itu konsentrasi dalam belajar ya selama di ITS. Semoga dengan itu teman-teman semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Semoga acara Amin. Lebih baik untuk kedepannya. Amin. Terima kasih buat waktunya. Ya. Waalaikumsalam. Demikian liputan kali ini. Saya Faris Al-Akbar dan tim liputan Jambi TV. Kami berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.